Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pola pikir orang tua bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya angka stunting. Bahkan menurutnya, persentase angkanya bisa mencapai 70 persen dalam penurunan stunting. Hal itu disampaikan Hasto pada diskusi bersama media di Jakarta, Jumat 22 September 2023. Dirinya menyebut, apabila pola pikir orang tua sudah bagus, maka meskipun keluarganya dalam keadaan terbatas ekonominya, pasti bisa memilih dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting, misalnya kebutuhan akan gizi dan protein hewani anak. Ia juga menjelaskan angka stunting di Indonesia sekarang masih tinggi. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, masih di angka 21,6 persen. Sedangkan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia, standar prevalensi stunting harus di bawah 20 persen. Sehingga, angka stunting harusnya diturunkan sebesar 3,8 persen di tahun 2023 ini. Kemudian, digenjot lagi melalui program-program yang melibatkan seluruh unsur masyarakat agar berhasil mencapai target sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Tropong News dan Mantik TV memberitakan.